Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taizin melaporkan untuk NU Online. Saat ini kondisi di Mina, tepatnya di saya berada di Maktab 21. Ini sedang terjadi hujan yang sangat deras sekali. Kita lihat bersama-sama, ini jalan terlihat banjir. Kemudian para jamaah juga sebagian sedang berada di tenda dan kondisi diikuti dengan angin juga, sehingga beberapa tenda terlihat dindingnya yang ditutupi oleh kain ada yang jebol. Kemudian di bagian dalam kita lihat bersama juga kondisi berantakan ya. Ini kondisi tenda di Mina saat ini, live dari Mina, dan kita lihat salah satu tenda, kondisi salah satu tenda sedang memperbaiki, dan ini terlihat basah, bocor di bagian pinggir-pinggirnya, bocor. Jamaah sedang tidurnya nanti malam bagaimana ya. Saya tidak tahu. Ya, kita keluar lihat kondisi di luar. Ternyata masih hujan deras. Hujan sangat deras sekali. Dan kita lihat anak-anak dari Arab Saudi yang kemungkinan jarang menikmati hujan. Mereka hujan-hujanan, menikmati nikmatnya diguyur hujan. Ini kondisinya. Langit sangat gelap sekali. Ini merupakan hari kedua pelaksanaan proses ibadah haji yang sekarang sudah berada di Mina untuk melaksanakan lempar jumroh di hari kedua. Dan sebagian jamaah memang belum lempar jumroh pada hari ini. Ya, inilah kondisinya, banjir. Kita doakan bersama, mudah-mudahan tidak diikuti dengan badai dan juga tidak mengakibatkan tenda-tenda di Mina roboh, mudah-mudahan. Kondisinya hujan deras sekali, merupakan hal yang jarang terjadi di Mina. Ini ya salah satu petugas ya. Oke. Subhanallah. Minta doanya kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Ya. Ini adalah salah satu jamaah yang berada di tenda. Alhamdulillah. Gimana Pak? Apa yang terjadi Pak? Berkah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, oke. Ya. Waktu sekarang menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia, waktu Arab Saudi. Dan subhanallah, saya melaporkan untuk NU Online. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Ya. Kita ke salah satu tenda. Aduh. Ya. Ini kondisinya. Ya Allah, subhanallah. Ternyata banyak sekali karpet-karpet yang basah. Sedang dipel. Jamaah ada berdiri. Kita masuk ke dalam tenda. Ini adalah bagian di dalam tenda yang beberapa bagian tergenang. Kita doanya mudah-mudahan kondisi tidak berlarut-larut sampai mata kaki, basahnya sampai mata kaki. Kita lihat, ini adalah kondisi tenda di ibu-ibu. Ini adalah salah satu tenda.
Ya. Ini dari Pring Sewu. Aduh. Ini bibunya. Ah, ini ya. Ya, ayo diabsen. Ayo diabsen. Ayo diabsen. Ayo, ayo. Nah, ini Pring Sewu. Wah. Nah ini sehat Bu, alhamdulillah. Oh ini oke, Sui. Nah ini walaupun hujan tapi jamaah masih tetap ceria, masih tetap. Kita berpindah ke tenda yang lain, kondisi pasca hujan ya. Kita ke tenda yang lain, bagaimana kondisinya? Oh, ternyata. Oh. Nah, ini kondisinya. Jamaah yang bagian pinggir ini pada basah. Kemudian yang lain. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Ya. Wah, hujan, hujan. Pengen disetting tuh, wah tuh, ya Allah, itu ibu-ibu, ya Allah. Ya ini, di Mina memang kondisinya seperti ini, satu tenda diisi oleh lebih dari 100 orang. Apa? Apa? Oh ya, nanti disampaikan. Ya. Lah, kondisi di Mina saat ini. Kita lihat tenda yang lain. Apa yang terjadi? Ya, ini kondisinya. Ya.